Halo guys, gue Oki Jam. Hari ini kita mau cobain 5 alat pengupas kuaci guys. Waduh, buat kalian yang suka makan kuaci, kasih like dulu videonya. Yang belum subscribe, subscribe dulu Oki Jam sekarang juga guys. Oke, biar gue semangat lagi. Mantap, kasih like dulu sebanyak-banyaknya. Komen juga sebanyak-banyak guys. Komen apa aja boleh, 5 kali satu orang boleh komen di video gue, oke? Mantap. Oke guys, nah ini dia kuaci nih, gue udah beli. Terakhir gue tanyain ke kalian, kalian suka makan kuaci apa? Katanya yang ini yang paling enak guys, kuaci rebo. Ini nggak disponsorin guys, kita sensor dulu. Kita sensor sedikit aja guys, yang penting nggak kelihatan mereknya ya. Sekarang kita cobain. Nah kayak gini guys, kadang kita makan kuaci ya, kita tumpahin dulu dari sini. Ini biji-biji kuaci ini. Nah kita kalau makan kuaci biasanya gimana guys? Kita gigit ini kulitnya ini, terus kita umut-umut kulitnya. Siapa yang suka ngumut-umut kulit kuaci guys? Gue suka nih, ya. Kerasa guys micin-micinnya. Nah ini deh, langsung kita cobain aja yang pertama guys. Nah ini deh nih, alat pengupas kuaci manual. Jadi kita nanti langsung taruh aja biji-biji kuacinya itu di sini. Jadi ada kayak apa ya, ukuran-ukuran kuacinya ini bisa ya tuh, kalian bisa lihat dari yang kecil sampai gede bisa. Jadi kalau kita masukin kuacinya di sini sesuai ukuran, nanti katanya bisa membelah gitu kuacinya, benar atau enggak? Kita cobain ya. Kita masukin ini, 1, 2 tuh. Tuh, wah, bisa guys. Wah. Jadi buat kalian yang jijik-jijik makan kuaci guys, takut ada kuman bakteri segala macam masuk mulut. Nah, ini lah pakai ini aja. Kita langsung iniin tuh. Langsung butuh-butuh tenaga guys. Tapi kita nggak masuk mulut kulit kuacinya. Tuh. Langsung buka. Langsung dapat biji kuaci guys. Mantep, sempurna, nggak pecah guys tuh. Rasa kuaci masih sama guys tuh. Alat pembelah kuaci guys. Pengupas kuaci itu ya, masih bisa guys, mantap. Gimana guys alat ini, keren atau enggak? Menurut gua ini lumayan lah ya. Ini masih level 1 guys, kita masih ada 4 barang lagi. Oke, kasih like dulu videonya. Oke guys, alat kedua di sini gua punya alat yang otomatis guys. Ada baterai di dalam, terus bisa dicas juga pakai USB Type C ya tuh di belakangnya. Ada tombol on off-nya guys buat nyalain. Kita sentuh aja, dia langsung nyala. Tuh, langsung nyala lampunya. Kita taruh aja kuaci di atas ini, dia nanti langsung nyala nih ya. Wah, gila, tanpa effort guys. Tanpa tenaga kita ngupas kuaci udah terkupas satu nih guys. Enak banget guys hidup kita. Ini cocok banget buat kalian yang mager. Tuh, buat pemalas. Nah ini alatnya guys. Ya, kita ambil kuaci, kita taruh sesuai ukuran kuaci. Bisa guys, semuanya lancar. Wah, yang ini pecah guys. Ini enak banget guys, cepet banget kerjanya tuh, lihat. Tuh. Tuh guys, kalian bisa buka kuaci dengan gampang kayak gini guys. Gua bisa buka jasa buka kuaci. Waduh, mantep banget. 1000 kuaci 100.000 guys. Siapa yang mau guys? Kalian tulis dulu di komen di bawah, oke? Mantep nih jasa buka kuaci. Jadi buat kalian yang malas-malas buka kuaci, gigit-gigit kulit kuaci yang ada rasanya. Nah, ini tuh lihat. Langsung kita makan aja guys ya. Makan dulu. Enak, udah mengupasnya nggak pakai tenaga, makannya enak guys. Tinggal buang sampahnya tuh, lihat. Ini alat otomatis harganya agak mahal ya, 200.000 ini kurang lebih. Jadi buat kalian yang suka malas-malas buka kuaci, nah ini ya. Alat paling cocok tuh ini guys. Kalian ya, kasih like dulu videonya. Oke guys, alat selanjutnya di sini modelnya gunting kuku. Nah ini kayak gunting kuku kita guys tuh ya, gunting kuku. Tapi bukan guys, bukan buat kuku, buat kuaci. Nah ini langsung gampang aja pakainya kayak gunting kuku beneran tuh. Kita masukin kuaci di sini, langsung jepit. Tuh, langsung pecah guys tuh. Mantep tuh kuacinya nih, bijinya bersih guys. Kita buka lagi. Tuh, kebuka. Tapi sayangnya yang ini tuh dia nggak bisa kuaci yang kecil. Nih guys, kuaci yang sebesar ini dia nggak bisa buka. Tuh. Sebenarnya bisa, kalian harus ganjal ininya guys, bawahnya ini. Ini ya, gua ganjal pakai kertas aja di sini. Jadi kalau kalian mau beli nanti yang ini, model ini, kalian ganjal aja. Jadi dia bisa ngejepit sampai tuh, sampai kejepit guys tuh, jepit total. Mantap. Kita cobain yang kecil tadi. Tuh, sekarang semua biji dari yang gede sampai kecil bisa kebuka guys, biji kuacinya tuh. Jepit. Waduh, enak banget dijepit guys. Mantap. Nah, ini yang segede ini juga bisa. Tuh. Bisa guys, jadi ini bisa ukuran kuaci yang gede sampai kecil. Nah yang ini cocoknya itu buat kalian yang bucin sama pacar kalian guys. Jadi kalau pacar kalian pengen buka, minta suruh buka kuaci, nah pakai yang ini aja. Tuh, langsung kasih ke dia, bukain. Kasih ke dia, kasih ke dia, udah gitu aja guys.
biar dia mungut sendiri di bawah nanti. Mungut biji-biji kuacinya. Oke lah ya. Lumayan yang ini guys, bisa buka kuaci dari besar sampai kecil. Ini cocoknya buat kalian yang bucin. Oke lah ya. Mantep nih alat nih. Oke guys, alat pengupas kuaci yang keempat di sini model gunting. Nah, ini modelnya gunting guys. Enggak tajam guys, biasa aja. Enggak kayak gunting yang biasa ya. Enggak bisa buat motong. Yang ini buat khusus mengupas kuaci guys. Nah, ini enak guys tuh. Langsung ini sama buat kalian yang bucin sama pacar kalian bisa juga gitu, pakai alat yang ini guys. Tuh, buka jepit gitu ya. Lempar. Buka tuh guys. Jadi biji kuacinya juga enggak pecah. Ini dari angle sebelah sini ya. Tuh, kebuka langsung biji guys. Kelihatan guys, mantap. Ini ada 3 untuk kuaci ya. Jadi dari yang kecil, menengah, sama yang gede bisa guys. Gila, gampang banget buka kuaci guys. Nggak ada alasan lagi buat kalian yang malas buka makan kuaci, buka-buka kuaci. Nah, aduh, udah ada alatnya guys. Alat berfaedah. Tuh, model terbaru semua. Tuh, dari yang kecil kuacinya sampai yang gede bisa semua kebuka guys. Mantap, jadi gampang banget. Khusus buat buciners-buciners di luar sana. Yang ceweknya suka makan kuaci, nah. Bukain pakai ini guys, alat pengupas kuaci manual, gampang, nggak perlu jilat-jilat biji kuaci guys, nggak kemakan rasa micin-micinnya. Nah ini, oke guys, gimana menurut kalian alat pengupas kuaci model gunting ini, gampang atau enggak? Menurut gue ini gampang juga ya, termasuk gampang sama kayak yang gunting kuku tadi guys, model gunting kuku. Oke, gue kasih like ini alat. Oke guys, pengupas kuaci yang terakhir di sini gue punya model babi guys. Waduh, tuh lihat tuh model oing-oing guys semua. Ini manual ya. Kita buka dulu. Ini harganya kalau nggak salah 100.000 lebih sedikit gitu guys. Nggak sampai 110.000 gue beli. Oke, sekarang kita buka guys. Ini yang paling gede dia guys. Paling gede mudah-mudahan paling bagus ya. Gue belum pernah nyobain yang ini sih. Nah, ini dia. Kita dapat oing-oingnya guys. Dapat babi nih warna gold. Udah kayak ini guys, sama kayak kucing keberuntungan ini dia. Nah, kalau yang ini guys, kita dapat mangkok juga nih guys. Mangkok plastik sama penjepitnya guys. Jadi nanti kuacinya kita jepit di sini, bijinya keluar, kita langsung tampung di mangkok ini guys. Waduh, banyak banget bonusnya guys. Ini yang jual nggak rugi apa nih? Kita dapat bonus kayak gini. Oke, sekarang kita ambil kuacinya, kita taruh dulu di atasnya ini. Kita taruh, dia ada 4 lubang ya di atasnya dia. Nanti kita masukin sesuai ukuran kuacinya guys. Kalau dia kekecilan, dia nggak mau kebuka nanti. Oke, lihat sekarang kita putar bisa atau enggak nih guys. 1, 2, 3. Gua takut patah cuy, ini plastik loh. Gua takut patah, sumpah. Gua satu aja dah. 1, 2, 3. Wah, kalau satu dia nggak mau guys. Agak lama guys yang ini. Jadi buat kalian yang suka ngabisin waktu, nah pakai ini aja. Wah, fail guys. Waduh, kacau nih, 100.000 nggak bisa cuy. Nggak mau, nggak ada yang mau guys. Tuh, satu kayaknya kebuka, tapi pecah. Waduh, 100.000 loh. Sayang banget, mending gue sumbangin ke masjid guys. Wah, ternyata agak susah guys yang ini guys. Tuh, waduh, sayang banget tuh kalau bisa lihat ya. Pecahnya nyampur sama sampah sekalian. Nggak jadi, menurut gue ini nggak worth it. Waduh, 100.000 guys, mending gue beliin ini dah. Aku Netflix bajakan, gue nonton bisa sebulan nanti. Oke guys, gimana menurut kalian alat pengupas kuaci yang ini guys? Menurut gue ini kurang worth it guys tuh. Kalian bisa lihat, ternyata nggak sesuai ekspektasi gue. Begitu kita putar langsung kebuka, ternyata enggak guys. Waduh, sedih gue guys ngeliatnya guys. Buat ngembalin sedih gue, kalian harus like videonya, oke? Mantap, jangan lupa like videonya dulu, oke? Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like videonya. Yang belum subscribe, subscribe channel Oke Jam sekarang juga guys, karena banyak barang unik dan eksperimen menarik di sini. Oke, alat pengupas kuaci mana yang paling keren menurut kalian? Kalian tulis di komen guys. Ini atau ini. Kalau favorit gua tetap yang otomatis ini guys. Gampang banget bukanya, nggak perlu tenaga. Oke lah ya. Gua Oke Jam and I'll see you in the next video.